بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. عن أبي جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا
fa'ati kulladhi haqqa haqqahu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan karunia nikmatnya, nikmat yang bisa kita rasakan dari dalam tubuh kita ataupun dari luar tubuh kita, nikmat hissi atau nikmat maknawi, nikmat yang bisa kita rasakan atau nikmat yang tidak bisa kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat-nikmat tersebut tiada lain hanyalah supaya kita bisa menggunakannya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat tersebut akan hilang apabila kita gunakan di luar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat itu harus dijaga. Kalau enggak dijaga, dia akan kabur. Jadi nikmat juga bisa kabur. Bagaimana menjaga nikmat? Setiap hari kita bernapas, setiap detik kita mengambil oksigen. Itu nikmat bukan? Nikmat. Ya. Badan kita sehat, itu nikmat. Jadi nikmat sehat ini ya, nikmat yang tinggi diberikan oleh Allah, nikmat sehat. Maka dari itu nikmat harus dijaga, jangan sampai kabur. Ilmu itu harus dijaga juga, jangan sampai kabur. Bagaimana menjaga ilmu? Harus ditulis. Bagaimana menjaga ilmu? Harus dihafal.
Jadi nikmat tersebut harus dijaga, jangan sampai kabur. Bagaimana menjaga nikmat? Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "In kunta bin ni'ami baraha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Jikalau engkau di dalam lingkup ruang lingkup nikmat, ya, maka jagalah nikmat tersebut. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu menghilangkan nikmat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sungguhnya perbuatan maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Jadi menjaga nikmat, jangan sampai kabur, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan melakukan perbuatan maksiat. Dijaga aja, dijaga dirinya dari perbuatan maksiat, dijaga dirinya dari perbuatan dosa. Jangan dicoba-coba. Terkadang ada ajakan, ada bujukan, ya, sekali aja, ya, ada ajakan, bujukan, nggak apa-apa, ini dosa kecil, ya. Nah, akhirnya kita melakukannya. Kalau sudah kita melakukannya, berarti kita sudah terjerumus ke dalam jurang. Kalau orang sudah terjerumus ke dalam jurang, susah ya menyelamatkannya. Susah naik ke atas. Kenapa? Karena sudah berani dia melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah saja sudah ditentang. Ya, Allah saja sudah dilawan. Ya. Pernah berapa ya yang dahulu di TV itu ya mengatakan, ya, gimana mau maju Indonesia, ya, Tuhan saja tidak ditakuti, ya, mau sumpah apa lagi, Quran sudah bertumpuk-tumpuk di atas kepala, ya enggak, ya, Tuhan saja tidak ditakuti, ya. Jadi harus kita apa ya, perhatikan yang di atas kepala itu apa, Al-Qur'an ya, Kitabullah, yang diucapkan di mulut itu apa ya, jangan jadi mainan ya, nama Allah jangan jadi mainan ya. Maka harus ngerem, jangan sampai dicoba. Ya, mendengar dari televisi, dari radio, dari teman, oh begini caranya, jangan dicoba. Ya, apapun bentuknya, apapun ya, jalannya. Di dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dicoba. Ya, kalau itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nanti nikmatnya akan kabur. Nikmatnya
hilang. Nikmatnya sedikit-sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nikmat badannya, ya, jantungnya sehat, ginjalnya sehat, tahu-tahu ngedrop. Jantungnya susah mompa. Ginjalnya tidak bisa menyaring makanan, menyaring darah, enggak bisa. Nah, ini ada apa? Ya, harus dikoreksi. Ya, apa yang dilakukan dari mulutnya, apa yang dilakukan dari perbuatannya, hati-hati. Ya, kalau kita ngumpetin orang, kalau orang tersebut orang soleh, maka bahaya. Ya, kita ngumpetin orang, orang itu orang biasa, berarti yang kita umpeti biasa. Tapi kalau kita ngumpetin orang, yang kita umpeti itu orang soleh, ini bahaya. Kenapa? Karena orang yang ghibah itu, ya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makan daging bangkai. Bakarih tubuh kalian tidak suka daging bangkai. Enak enggak daging bangkai? Enggak enak. Ya. Jadi kita makan daging bangkai itu dengan apa? Dengan terpaksa. Kalau yang kita umpetin itu, yang kita omongin itu orang soleh, maka daging tersebut beracun. Daging tersebut apa? Beracun. Kalau orang biasa tadi gak ada racunnya. Tapi kalau orang soleh yang kita omongi, maka daging tersebut beracun. Berarti kita udah makan daging berangkai, dagingnya itu beracun. Ya. Jadi kita gak sadar bahwasanya kita makan daging yang sudah bangkai dan daging tersebut beracun. Ya, tahu-tahu sakit ini, ya, tidak ketahuan. Gak ada sebab, gak ada keturunan. Tahu-tahu kena penyakit ini, maka harus dikoreksi dirinya. Kenapa? Ya, enak-enak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Enak-enak, ya, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, harus dikoreksi, ya, diingat-ingat, ya, akhirnya baru ingat. Saya ngumpetin orang, ya, orang soleh, orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantesan ini sebabnya. Jadi nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat itu berupa iman ataupun Islam. Ya, hati-hati. Nauzubillah kalau
nikmat iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pupuk nikmat iman, nikmat Islam kita. Kita pupuk dengan kemampuan kita. Apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallimullahu nafsan illa usaha. Ya, enggak usah dipaksakan. Dirimu itu enggak usah dipaksakan di dalam beribadah. Illa usaha, kecuali apa yang bisa dilakukan. Mampu untuk melaksanakannya. Yang tidak mampu ditunda dulu. Yang mampu wajib laksanakan. Kenapa ditakutkan nanti kalau kita paksakan akhirnya diri kita besok ya tidak melakukannya lagi. Ya. Mampu ya melaksanakannya, laksanakan. Ya, tidak mampu melaksanakannya. Ya, Allah lebih tahu kepada kita hamba-hambanya. Ya. Jadi kita tidak usah melakukannya dulu. Kalau kita bisa melakukannya, ya lakukan. Kalau kita belum mampu untuk melakukannya, ya tidak usah melakukannya dulu. Seperti hadir di pengajian, ya, hadir majelis taklim, belum mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena saya kalau pulang dari pengajian, ya, kemalaman. Jadi saya tidak mampu. Ya, enggak usah hadir pengajian. Yang kita mampu, yang kita bisa, kita lakukan. Jangan kita paksakan diri kita. Jangan. Ya. Karena agama Islam itu tidak ada paksaan. Ya. Orang mau masuk Islam, faddal, ya. Kita untuk memaksakan dia masuk Islam enggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Fattabayyana rusdu minal ghaib. Tampak sudah jelas yang mana petunjuk. Ya. Jadi agama Islam itu tidak ada paksaan. Itulah maknanya lakum dinukum waliyadin. Ya. Itulah agama Islam itu toleransinya tinggi. Ya. Jadi bukan lakum dinukum waliyadin dipakai, ya. Tapi campur aduk. Ente main ke masjid, nanti kamu main juga ke gereja. Ya enggak. Itu namanya campur aduk, ya. Kalau toleransi itu apa? Menghargai. Bukan mencampur aduk, bukan. Kita menghargai. Oh, dia sekarang ya sedang apa? Sedang lebaran, ya. Bagaimana cara menghargainya? Ya. Dia sedang berlebaran, kita jangan ya menghidupkan musik dengan keras-keras, ya. Kita
jangan mengganggu, ya itu namanya menghargai. Ya, bukan kita juga duduk sama dia, bukan. Ya, seperti orang apa di Bali itu ada hari raya Nyepi, TV saja nggak boleh hidup. Bandara aja harus bandara tutup satu hari. Itu namanya menghargai. Ya. Bukan kita juga menghargai, kita ikut hari raya Nyepi juga. Bukan. Ya. Nah, jadi orang yang saling menghargai, ya, sebagaimana yang ada di dalam agama Islam. Ya, kita jangan saling ganggu. Kamu agamamu, aku agamaku. Jangan saling ganggu. Jangan kita saling paksakan. Agama Islam tidak memaksa. Ya. Mau masuk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Tertarik dengan agama Islam, masuk kepada agama Islam. Ya, jadi tidak dipaksakan. Orang mau masuk surga, dipaksa. Ya, nggak ada ceritanya. Orang haus, ya, haus kehausan, ya, terus. Sedang kehausan itu dikasih minum, dipaksa, nggak ada. Emang dia sedang haus, kepingin minum. Ya, gitu jugalah orang, ya udah tahu ini tawarannya masuk Islam adalah surga. Nggak mungkin dia nggak mau masuk surga. Di mana orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, ya, nikmat di atas nikmat surga itu, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memaksakan kita beribadah kepada Allah, tidak dipaksa, karena pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya kita. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan semakin mulia, semakin agung. Jadi jangan dipaksakan kepada diri kita, jangan dipaksakan. Mampunya kita bagaimana? Oh, saya mampunya sebegini. Ya sudah, jalani. Jangan dipaksakan. Inilah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dari Abi Abdillah Jabir ibni Samrata As-Suwa'i radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an nabi. Beliau mengatakan, dulu aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat, ya, banyak salat, salawat itu. Salawat. Ya, bukan satu salat. Di sini dinyatakan banyak salawat, ya. Salawat aksar min alfa salah. Ya, dijelaskan di sini lebih banyak daripada 1000 salat. Bakanat salatuhu ghosdan. Maka adalah salatnya ghosdan. Ghosdan itu sedang. Ya. Enggak cepat, enggak
pelan, ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan juga, nggak sedang. Ngerti sedang, ya? Jadi sholatnya itu ghosdan, sedang, ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, ya. Jadi sedang. Fakana sholatuhu ghosdan, wa khutbatuhu ghosdan, dan khutbahnya juga enggak terlalu cepat, enggak terlalu pelan. Ya. Khutbahnya juga sedang. Salatnya sedang, khutbahnya sedang. Ya. Jadi enggak lama-lama salatnya, padahal banyak, lebih banyak daripada 1000. Ya. Aksar min alfa salat, shalawat. Aksar min alfa sholah, lebih banyak daripada 1000 sholat. Tapi sholatnya sedang, ya, tidak lama-lama sholatnya. Sholatnya sedang, ya, pelan sholatnya. Jangan sholat nanti, ya, rokaat pertama 10 menit, rokaat kedua 10 menit, udah 20 menit, ya, akhirnya yang di belakang, ya, hilang satu persatu. Yang di belakang makmumnya hilang, ya, kemana ini? Ya, tadi pas amin banyak. Waladhalin amin, ya, rakaat kedua waladhalin amin, sedikit, ya, kemana makmumnya, ya, makmumnya berkurang, ya, satu persatu ngalah, satu persatu makmumnya nyerah. Jadi kalau kita sholat, ya, khutbah, jangan panjang. Akhirnya apa? Yang dengar tidur, ya, yang sholat tidak khusyuk. Apalagi kalau kita sholatnya itu di mana? Di tempat pasar, ya, kayak di sini di masjid ini, masjid pak pasar, orang yang datang ke sini paling selewat, ya. Jadi jangan panjang ayatnya, sedang saja, khutbahnya sedang, sholatnya sedang, ya. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jangan dipaksakan, sedang saja, ya. Sebagaimana dahulu, ya, ada seorang sahabat sholat, ya, di Madinah, pakai ayatnya panjang karena dia hafal Quran, yang bernama Mu'az, ya, karena dia hafal banyak ayat Al-Quran. Akhirnya dia baca ayat yang panjang, disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu disampaikan, dipanggil oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mu'ad. Ya, sewaktu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apatan minka ya Mu'ad? Ya, apakah engkau mau bikin fitnah wahai Mu'ad? Sebab apa? Sebab baca surahnya yang panjang, ya. Ini sekarang lagi musim, ya, baca surat yang panjang, yang suaranya lagi merdu, ya, lagi musim sekarang. Padahal orang yang sholat itu
belum tentu yang di belakangnya menikmati. Yang di belakang itu dengar Yasin, ya Allah, dalam hatinya. Ya. Bukan ya Allah nikmat, bukan. Ya. Enggak selesai ini setengah jam ini. Ya. Orang yang sholat pun hilang khusyuknya. Bukan tambah khusyuk, khusyuknya hilang. Ya. Jadi habis sholat, ya, pas salam, istighfarnya bukan untuk dia, untuk orang itu. Ya. Jadi dia sholat bukan dapat pahala, dapat dosa. Ya. Di dalam hadis yang kedua, gauluhu gosdan aibainatul wal gisor. Ya, gosdan maksudnya sedang, di antara panjang dan pendek. Wa an Abi Juhaifah Wahb ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala akhun nabiyyu, saudara nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Salman al-Farisi wa Abi Darda, di antara Salman al-Farisi dan Abi Darda. Fazara Salman, maka telah berziarah Salman Abu Darda. Faraa Umma Darda, dia melihat Ibu Darda mutabazzilah, ya, tidak semangat cembang-camping, mutabazzilah. Faqala ma sya'nuki, apa geranganmu wahai Umma Darda? Qalat ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu Abu Darda ini tidak butuh lagi kepada dunia. Faja'a Abu Darda, maka datanglah Abu Darda. Fasona alahu ta'aman, dia bikinkan, ya, untuknya makanan. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, kul fa inni sha'im, sesungguhnya aku sekarang puasa. Qala ma ana biakilin, bagaimana aku mau makan, hatta ta'kula, sehingga engkau harus makan. Fa'akala, makan, telah makan. Balam makana lain, tatkala datangnya waktu malam, dahaba Abu Darda, pergilah Abu Darda, yagumu, bangun malam. Fagala lahu nim, maka berkata, tidurlah. Panama, maka akhirnya tidur. Summa dahaba yagumu, kemudian dia pergi bangun. Fagala lahu nim, ya, lagi-lagi diperintahkan untuk tidur. Malam makana min akhiril lail, tatkala di akhir malam, qala Salman, berkata kepada Salman, gumul an, bangun sekarang. Fasallaya jami'an, kita solat bareng-bareng. Faqala lahu Salman, maka telah berkata kepadanya Salman, inna li rabbika alaika haq, sesungguhnya untuk kepada Tuhanmu juga mempunyai hak. Wa inna li nafsika alaika haq, sesungguhnya untuk dirimu juga mempunyai hak. Wa li ahlika, dan untuk keluargamu alaika haq, mempunyai hak. Fa'ati kulli dzi, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah, ya, yang sudah punya haknya, ya, berikanlah haknya.
Fatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakanlah ya fadzakara dzalika lahu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman, betul Salman. Ya, betul Salman, rawahu Bukhari. Ya. Jangan kita paksakan diri kita yang tidak mampu. Ya. Puasa, ya. Sudah namanya sudah datangnya waktu azan maghrib, ya, kita batalkan puasa kita. Jangan disambung lagi puasanya sampai malam nggak makan nggak minum, disambung wisol namanya itu, ya, lemas akhirnya badannya, akhirnya sakit. Makan sudah, sekarang sudah waktunya batalkan puasa, ya, makan malam-malam, ya, waktunya tidur, ya, jangan nggak tidur, akhirnya apa, ya, akhirnya demam besoknya. Kenapa? Semalam nggak tidur, alasannya apa? Bangun malam, jangan, ya, kasihlah haknya mata untuk tidur, haknya badan untuk istirahat, kasih, ya. Fa'ati kulladhi ajjal haqqahu, ya, kasih yang sudah layak itu punya haknya, kasihkan, ya, jangan diambil haknya mata, jangan diambil, kasih. Ya, ngantuk tidurkan, capek rebahan, ya, kasihkan haknya. Maka diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqah Salman, betul Salman. Ya, jangan dipaksakan, kasihkan haknya, ya, karena semuanya itu mempunyai hak. Shadaqah Salman, rawahu Al-Bukhari. Ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita khairul umur fi awsatiha. Sebaik-baik perkara itu dia di tengah-tengah. Ya, jangan, ya, terlalu ekstrim, ya, jangan terlalu, ya, bebas, jangan, ya, sedang-sedang saja, sebaik-baik perkara, ya, lagi senang pengajian, ya, tiap malam pengajian dikejar, ya, hujan-hujan dikejar, demam, akhirnya sakit, ya. Siapa yang disalahkan pengajian? Ya, enggak, ente salah, ya. Ente bukan robot, manusia. Jadi ikuti anjuran, ajaran, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah berumur, sudah masuk 40, jaga-jaga, ya, bawa jas hujan, sekarang lagi musim hujan, bawa jas hujan, jangan main-main hujan lagi, bukan umur-umur 15, ya, ini umur 15 main hujan gak apa-apa, ya, ini udah masuk 40 masih mandi hujan, aduh, ya, sakit. Jadi kasihkan haknya, yang mana minta haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ya, fa'ati, kasihkan haknya. Ya. Jangan ditun
ditunda, jangan ditahan. Yang punya haknya kasihkan hak, kasihkan haknya. Kita aja punya kita, hak kita kalau diambil mah marah. Apalagi mah mata, ya. Apalagi badan, ya. Badan kita ini punya hak. Kasihkan hak, kasihkan haknya. Ya. Jangan terlalu berlebih, terlalu berlebihan, akhirnya kita tidak senang lagi dengan kebaikan tersebut. Alhamdulillah dapat dua hadis ya malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, walaupun satu hadis, yang penting bermanfaat, itu yang paling penting. Apalagi dapat dua hadis ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari hadis-hadis yang kita baca, dari hadis Riyadhus Shalihin. Ini semua hadis pilihan, hadis yang bermanfaat buat kita di dalam kegiatan kita setiap sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya. Riyadhus Shalihin, namanya juga Riyadhus Shalihin. Apa arti Riyadhus Shalihin? Riyadhah itu adalah olahraga, riyadhah. Ya, namanya riyadhah itu adalah olahraga. Shalihin, orang soleh. Jadi olahraganya orang soleh itu apa? Ibadah. Ya, jadi menuntun kita semuanya untuk beribadah. Jadi bukan riyadhahnya orang soleh itu nge-gym. Ya. Jangan salah. Ini sekarang lagi musim nih nge-gym. Ya. Ngurusin badan. Ya. Ibadahnya apa, riyadhahnya orang soleh itu apa? Sholat malam enggak tinggal. Sholat witir enggak tinggal. Sholat duha enggak tinggal. Ya. Sholat awabin enggak tinggal. Masuk rumah sholat. Masuk masjid sholat sunnah. Enggak duduk langsung sholat. Jadi riyadhahnya apa? Adalah sholat. Ya, jadi kalau masuk rumah dianjurkan, disunahkan sholat. Pahalanya lebih besar dari kita, ya, pahalanya sama dengan pahala sholat wajib. Ya, jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah di dalam rumah, pahalanya sama dengan sholat wajib. Ya, niatnya sama. Ya, usolli sunnah. Apa misalnya kalau kita mau sunnah, ya, sunnah istikharah, sunnah apa ya, kita mau usolli sunnah, ya, taubah, ya, usolli sunnah apa, ya, sunnah hajat, ya, kita punya hajat, ya, usolli sunnah. Usolli sunnah apa yang kita inginkan daripada sholat kita, tapi dilakukannya di dalam rumah. Usolli sunnah qobliyah, ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Usolli sunnah ba'diyah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kita lakukan di dalam rumah, pahalanya sama seperti sholat wajib yang dilakukan di dalam masjid. Ya. Jadi jadikan rumah kita itu tempat ibadah. Jadikan di rumah itu. Ya. Yang
mau baca wirid. Jadikan di dalam rumah. Ya, kalau di masjid ya memang tempatnya orang ibadah. Jadi di rumah dimakmurkan juga untuk beribadah di rumah. Yang baca wirid, baca rotib, ya, baca di dalam rumahnya. Berkata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah tarbiyah, pendidikan yang paling penting untuk anak-anak kita. Matanya melek melihat ayahnya sedang apa? Sedang sholat. Ya, dia matanya melihat melek, lihat ayahnya lagi apa? Lagi berdiri seperti apa? Seperti tiang-tiang yang ada di masjid. Ya, dia lihat bapaknya lagi sholat. Ya. Kalau memerintahkan anak, jangan pakai kata-kata sembahyang. Perintahkan anak pakai kata-kata sholat. Ya. Enggak ada di dalam Islam sembahyang. Ya, yang ada adalah sholat. Ya, sholli. Sholatlah. Ya. Bukan sembahyang. Kalau sembahyang itu berarti kita menyembah siapa? Sahyang. Sembahyang. Ya. Sembahyang yang widi. Nah, berarti kita nyuruh apa? Nyuruh menyembah sang yang widi. Jadi harus diganti. Jangan merintahkan anak-anak sembahyang. Jadi harus diganti dengan apa? Sholat. Ya, sholat. Ya, kalau yang singkatnya sholat. Ya, sholat. Kalau dipakai dengan bahasa Sundanya apa? Netepan. Kalau netepan enggak apa-apa. Ya. Kalau sembahyang ya jangan. Ya. Pakai apa? Pakai dengan sholat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan semua urusan-urusan dunia kita, mudahkan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rijalal muslimin, mudahkan semua urusan-urusan muslimin, kabulkan semua hajat-hajat muslimin dan muslimat, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami, saudari-saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada, di masyarakat adi ila maghribiha barriha wa bahriha, dirahmatika ya arhamar rahimin. Unsur juyusal muslimin, dirahmatika ya arhamar rahimin. Unsur juyusal muslimin, dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah unsur juyusal muslimin. Unsur juyusal muslimin, ahli kalimatal mu'minin, bi masyarikil adi wa magharibiha, barriha wa bahriha, wa ala kulli niyatin salihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal ali wa sahbi wa sallam bijahi sayyidina Muhammad isfa hajatuna bijahi sayyidina Muhammad isfa hajatuna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
alaihi wasallimu taslima. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.